kembali lagi di Mas Dapu Channel dan hari ini kita kembali lagi di series Manchester United masalah kita di PES 2021 Oke okay. dan hari ini kita akan bermain menghadapi Fulham di Craven Cottage ya kita akan bermain away juga akhirnya ya <gifat> kita akan bermain away di kandang dari Fulham yap Semoga saja kita mampu menang dan di laga sebelumnya, tepatnya di tanggal 19 September 2020 kita berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis, Pak. Di match ketiga 1-0 doang. Terus Jeda tiga hari saja di tanggal 24 September kita akan menghadapi eh di tanggal 23 September ya kita akan menghadapi Fulham di match deket di match deket Premier League kemudian jeda dua hari doang pak menghadapi Leicester jeda dua hari lagi menghadapi Paris Saint Germain gila jadwal dari Premier League padat banget pak gila dah tapi udah kita coba untuk fokus saja jangan terlalu panik ya kan Oke langsung aja kita coba untuk advance dulu forward time sekali kita akan menghadapi Fulham. Eh uh, ini sih laga kita sih habis ini berat ya Leicester sama Paris Saint-Germain ya kan. Jadi emang dua tim itu juga jangan sampai menjadi dua tim pengganggu dari uh, win streak kita kan. Selama ini kita masih win streak loh, masih belum pernah terkalahkan dan masih belum pernah imbang juga. Jadi kita masih berada di jalur kemenangan, teman-teman. Jadi ya yeah, well Semoga saja kita masih bisa mempertahankan track kemenangan kita hingga saat ini. Dan jujur ya, jujur ini tanggapanku tentang Said Benrahma. Said Benrahma kemarin saat saya jadi in starting lineup, kayaknya dia kurang cocok ya untuk di tim Manchester United ini. Tapi kalau menjadi pemain dari bench cadangan yang turun dari bangku cadangan, kayaknya dia lebih cocok gitu loh. Jadi menurut saya sih Benrahma nggak nggak kurang 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 saya kurang greget kalau misalnya jadi starting line up jadi lebih bagus Marcus Rashford gitu kan jadi apa pilihan utama saya di bangku eh di starting line up kita ya kan daripada seorang eh uh, Ben Rahma jadi well jadi mungkin ya ya udah Ben Rahma mungkin tidak akan saya percayakan tampil sebagai starting line up dulu untuk saat ini karena emang saya rasa kurang gitu loh kemarin benar-benar kemarin saya bisa menilai kalau misalnya si Said bin Rahma emang penampilannya kurang mantep gitu kan. Oke untuk menghadapi Fulham kipernya DG DH ya nggak apa-apa lah ya. Terus besok biar Dean Henderson juga bisa main. Terus Luke Shaw hari ini main ya karena Alex Telles juga stamina nya lagi kurang. Eh kok Tuan Zebi sih yang saya drop? Hmm, Oke lah, jadi ini aja dulu ya, start up utama ya. Ataupun Edison Cavani, saya coba untuk main dulu lah dari menit-menit awal lah ya, kasihan juga. Oke, semoga aja Edison Cavani bisa menunjukkan permainannya menarik, dan hopefully kita bisa menang menghadapi Fulham. Salah satu tim promosi kan dari EFL Championship, jadi ya semoga saja kita mampu menang kan dari tim promosi satu ini, Fulham. Karena kalau misalnya kita menang di match keempat ini, kita tetap terus bisa mempertahankan track kemenangan kita, tren positif kita tentunya. Jadi ya inilah yang harusnya bisa kita pertahankan karena emang akan menjadi sangat berat kalau misalnya kita harus takluk dengan tim promosi gitu loh. Karena lawan kita lawan kita berikutnya masih sangat berat semua gitu teman-teman. Jadi harus berhati-hati juga saya tentunya. Jangan sampai saya malah terkecoh dan terlena. Kita harus tetap pada pendirian kita untuk Terus menorehkan hasil-hasil yang positif untuk Manchester United, ya. Harus itu, mah, harus oke. Ini dia pertandingan babak pertama akan segera dimulai antara Fulham menghadapi Manchester United, dan ini dia kick-off babak pertama antara Fulham menghadapi Manchester United. Come on, United! Glory, glory! Man United! Edison Cavani yang turun di Star dalam kita kali ini untuk menggantikan Anthony Martial yang sengaja saya cadangkan ya saya coba untuk memberikan jam main sebagai pemain utama untuk Edison Cavani semoga dia mampu membayar kepercayaan dari saya Onoma oh Diop nice Diop luar biasa oke Rashford kepada Greenwood uh aku sih passingnya Greenwood ayo bisa Greenwood Greenwood uduh dicukil bolanya oleh Greenwood ah Oke okay, oke okay, oke okay. no problem nice try ya. Cukup bagus dari Mason Greenwood. Sayangnya agak terlalu tinggi cukilan dari Mason Greenwood barusan ya. Oke okay, lah, not bad not bad Greenwood, nice try. Ke okay, Anderson. Hector. Kepada Knocker dari si kanan. Waduh, berat itu nih matematik. Luxhao. Oh, mudah sekali dihentikan oleh Luxhao. Aduh, Rashford, Rashford. Ayo bisa, Anderson, Loftus-Cheek, Ivan Cavalero Onoma Ayo hati-hati, Knockout Oke, okay, Lukshaw, Lukshaw fokus. Okay, Bruno Fernandes. Ada Greenwood di sana, Greenwood. kepada Marcus Rashford. Bagus, Rashford. Aduh, diganggu Rashford. Dibuang saja bola. Tidak mau ambil resiko tadi. Nampaknya siapa pemain mereka? Center back mereka mungkin. Okay, Rashford. Luxial. Coba tuh crossing. Iya, yeah, Cavani-nya di situ, Pak. <laughs> Jangan terlalu berharap juga. Kemarin gol-gol kita itu terbanyak apa eh, banyak-banyak gol dari ini ya, crossing ya. Jarang kita cetakan gol dari bola-bola pendek sekarang. Dengan United ini malah kita lebih banyak nyetakin gol dari crossing. Saya juga nggak nyangka sih malah crossing yang jadi senjata ampuh kita gitu kan. Padahal saya pengennya gol-golnya bola-bola pendek sih Malah harusnya bisa lebih variasif Eh, variasif Variatif gitu loh Jadi nggak gampang kebaca gitu kan the love Ah, hati-hati pelanggaran dong Ambil, ambil Oke, Onomah Bruno Fernandes Nice, intercept Oke, Greenwood Edison Cavani Greenwood lagi Oke, sekarang ada Paul Pogba Paul Pogba Aduh Tuh, gak jelas sih saya barusan Oke, Wanbisaka, come on Aduh, gak bisa dikejar tuh bola oleh Wanbisaka Onomah Rim Ivan Cavalero Pogba, nice Pogba Bruno Matic Rashford Edison Cavani Wih, pada Pogba Wih, bagus tadi Uh, uh, sumpah itu bagus banget tadi passing dari Edison Cavani ke, ke Pogba Sumpah saya sakingannya tadi kehalang sama pemain Fulham pak Aduh Diop bisa lari gak? Oke okay, nice Setidaknya Diop tadi sudah um, menggaet baju ataupun sedikit mengganggu tadi kan Sehingga larinya agak ketahan tadi striker mereka Mitrovic Bahaya itu kalau misalnya Mitrovic bisa leluasa untuk nendang Metik Luksial Rashford. Ah, aduh, dapat dibaca, Pak. Rashford. Oke. Okay. Tanggung jawab masih dapat bola. Rashford. Ayo Edison Cavani cari tempat. Edison Cavani. Lu lo, loh, lo, kok Greenwood? Greenwood. Oh, gila. Gila sih, men. Greenwood lagi. Dan ini lewat sundulan kepala lagi, loh. Edison Cavani lewat. Dan bola masih bisa digapai oleh Mason Greenwood crossing dari Marcus Rashford tuh kita lihat itu agak sedikit membelakangi sih tadi pemain nomor punggung 13 dari Fulham agak sedikit membelakangi bola sehingga Mason Greenwood bisa memfokuskan pada titik bolanya jatuh dan tepat di sana tadi si Rim tadi ya Terim tadi pemain dari Fulham agak sedikit telat untuk berbalik badan dan keuntungan untuk mesin Mason Greenwood yang bisa leluasa untuk melakukan melakukan sundulan bola tadi kan Oke, 0-1. Come on. Glory-glory Man United. Wah ini agak sedikit monoton jadinya, Pak. Kalau misalnya gol-gol kita itu dari crossing semua gitu kan, dari bola-bola jauh semuanya, bola-bola angkat gitu loh. sebenarnya padahal pengennya bola-bola pendek aja gitu kan, ataupun dari true ball, true pass kayak gitu boleh lah. Tapi kalau misalnya cuma dari satu variasi serangan, padahal juga sebenarnya ya, sebenarnya saya coba untuk memborbardir dari lini tengah untuk passing-passing pendek, tapi kayak emang lebih longgar kita bisa leluasa ke winger kita gitu loh dari winger kanan ataupun winger kiri dan memberikan crossing ke tengah dan striker kita ataupun winger sebelah lainnya bisa melakukan sundulan gitu loh jadi emang saya memanfaatkan betul winger kita kan untuk memberikan crossing kayak di Cavani kali ini Cavani berikan kepada Pogba hmm dia alang-alangi Pogba Kimi okay, Wan nice Wan Bisaka Wan oke okay, ada Cavani Cavani coba untuk shooting Cavani yes 02, Edison Cavani Mampu menciptakan gol untuk Manchester United Dan gol perdana dari seorang Cavani Bersama tim barunya Luar biasa akhirnya gol perdana juga Untuk Edison Cavani bagi Manchester United Dan berarti ini gol kedua Mason Greenwood ya Untuk objektif kita Untuk asisten major objektif kita The Young Devil kalau tidak salah ya The Young Devil itu kan kalau tidak salah target kita harus 15 gol untuk pemain di usia di bawah 23 tahun ataupun tepat di usia 23 tahun gitu loh. Dan Greenwood sudah berhasil mengoleksi 2 gol, luar biasa. Yuk, bisa bisa bisa. Come on, 0-2 kali ini Manchester United unggul berkat gol dari Greenwood dan Edison Cavani. Oke, dapat potong bola Edison Cavani. Rashford. Bruno. Edison Cavani lagi. Pada Bruno Fernandes. Ayo. Aduh, telat sedikit saja tadi Bruno Fernandes bolanya dapat ditangkap dengan sempurna oleh Febri. Bukan Febri Aryadi ya, tapi itu Fabri ya. Isak Diop kalah duel Diop. Oke, Kak Fani. Oh, nice. Ayo Rashford, 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 Rashford. wih Timing yang tepat untuk pemain mereka mengambil bola kita tadi ya. Wan Bisakah Oke, nice Wan Bisakah Ih, gagal, Bro rim lebar ke sisi kanan ada Knock Look Luxiao terus berlari coba untuk berinisiatif mengambil bola tapi kosong kali ini dari sekiri knock out lagi macam coba untuk membantu membackup posisi oke, Lindelof biarin aja bola keluar oke bola keluar Adi mulai Lukman masuk ya, menggantikan Knock Earth ya Hmm Lindelof Wan Bisaka, Ke okay, Pogba, Greenwood, Bruno, Oke okay, Edison Cavani yang dituju. Sayang sekali hilang bola Edison Cavani. Langsung disapu saja bola. Diop, oke okay, Diop, nice. Rashford, Bruno, Pogba, Greenwood lagi. Greenwood coba untuk shooting Greenwood dan di flag ball luar biasa. Mason Greenwood Pemain muda kita kali ini Menciptakan brace untuk United Manchester United Glory Glory Man United Itu dia anak muda The Young Devil Mason Greenwood Masa depan cerah untuk Manchester United Selamat Meskipun golnya di flag ball tadi emang Tapi emang diakui tendangan dari Greenwood juga kenceng ya Tuh Di flag pak emang Tadi kena si nomor punggung 2 gitu kan dari Fulham dan mampu sedikit merubah arah bola tenaga dari Masin Greenwood setelah menerima passing dari Paul Pogba. Dan ini dia shooting kaki kiri dan... Oh, 27 ya tadi ya? Anderson kalau tidak salah tadi namanya. Greenwood, ini dia. Luar biasa. Seri masuk melihatkan Onoma. Sudah real face ya, seri ya. Oke, pergantian pemain dulu coba saya lakukan mungkin. Uh, Edison Cavani saya tarik. Terus... Van de Beek main gantian Bruno, terus ini ya uh, Fosu Mensah main kali gantian Well eh Well back Wan Bisaka. Oke, okay. jadi tiga pemain sudah kita masukkan. Anthony Martial, Donny Van de Beek sama Timothy Mensah Oke, okay, yuk. 3-0 United unggul atas tim tuan rumah Fulham. Good job, come on, glory glory Man United. Seri. Van de Beek, nice Van de Beek. Pandepik, pada Rashford, Rashford, yuk Rashford, eh sit, bukan sebuah pelanggaran. Oke Greenwood, gol ketiga Greenwood, ah sayang banget Greenwood, tendangnya masih sedikit, terlalu kencang tadi Greenwood tendangannya, sayang banget tadi setelah Rashford dijegal, terus ada bola mental, bola mentah dan eh uh, Greenwood tipis saja tadi tendangan dari Greenwood menjebol gawang Febri untuk ketiga kalinya, hampir saja kita tadi bisa menciptakan gol ketiga untuk Mason Greenwood dan setidaknya sudah menyicil ya menyicil kita untuk memenuhi target kita di assistant manager objektif gitu loh berarti sekarang ini kita sudah ada tiga gol ya tiga gol untuk assistant manager objektif The Young Devil waduh ya kalian ini lah ringkas lah ya kayak Greenwood dapat ah nggak dapat Sek kira itu Greenwood itu pemain yang tipikal cepat gitu loh. Ternyata dia juga nggak terlalu yang cepat-cepat banget, Pak. Oke, hati-hati, hati-hati. Lemina, ada seri di sana. Seri syuting. Hmm. David ya. Oke. Timothy Fosumensa. Lindelof. Pogba. Greenwood lagi. Oke, masih dapat mempertahankan bola. Pogba di sana. Donny van de Beek. Anthony Martial. Rashford, Kelar Yes, 0-4 akhirnya gol untuk Marcus Rashford dan kayaknya ini gol perdana juga dari Rashford untuk United di kompetisi resmi ya. Kecap Rashford, gol keempat untuk United. Come on, glory glory Man United. Luar biasa, 4-0 sudah berhasil kita koleksi dan kali ini Marcus Rashford yang menjadi sang penghancur destroyer untuk lini pertahanan mereka sudah hancur lebur sini Fulham 4-0 pak Febri juga udah telat tadi jatuhnya juga telat refleksnya juga telat banget dan yap gol keempat untuk Manchester United di laga kali ini di matchday keempat juga Odoi masuk buatkan Ola Aina oh iya mereka udah punya Ola Aina padahal pak cepet loh dia Anderson Odoi Loftus-Cheek ada mula Lukman. Luk oh, Bola keluar pak. Oke okay, Lukman. Ada Anderson. Idi. Odoi. Oh, Oke okay, bola keluar lagi-lagi. Masih sangat-sangat rapi dan tidak ada serangan berarti dari Fulham. Hmm. Ball untuk eh trouble, Oke, okay. Rashford ada Anthony Martial Allah memaksakan tadi itu Oke okay, full time whistle Kemenangan yang sangat menjanjikan Dari Manchester United 0-4 Brace dari seorang Mason Greenwood Satu gol Edison Cavani dan satu gol Dari Marcus Rashford Mampu membungkus Fulham Di laga keempat Premier League kita Kali ini Oke, luar biasa Manchester United 4-0 ya. Oke. Mason Greenwood, Edison Cavani, Rashford, Uih, Front three awal kita tadi ratingnya 7,5 semua, Pak. Luar biasa sih. Cavani juga satu gol. Mm -hmm. Rashford satu gol, terus si Greenwood dua gol sih. Jadi ya wajar aja lah ya. 4-0 atas Fulham, Arsenal imbang atas City, Tottenham kalah atas Leicester ya. Aduh, tadi saya belum lihat detailnya lagi dan yap Chelsea berarti imbang, terus kita naik ke posisi pertama dengan 4 kali kemenangan dari 4 pertandingan, 12 poin, 8 gol berhasil kita ciptakan, 1 gol kali kita kebobolan. Oke, masih yang terbaik kita ya, berarti ya, lumayan lah, lumayan, lumayan, lumayan. Alhamdulillah, masih awal liga sih, Pak, masih awal liga, jadi masih banyak yang belum stabil, masih belum banyak yang konsisten dengan pencapaian masing-masing dari mereka. Oke, David De Gea, ditaruh oleh Juventus, waduh. Ini kenapa Dekia banyak jadi incaran tim-tim lain ya? Oke, okay, uh, kita akhiri aja dulu untuk episode hari ini ya. Thanks for watching. Jangan lupa kalian subscribe channel ini dan dukung terus Mas Dapok Channel hingga tembus 15.000 subscriber. Dan kita akan bertemu lagi keesokan harinya, oke? Okay? Thanks for watching and bye-bye.